Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya di channel Saiful Anwar SP. Sekarang saya sudah bisa membuktikan pada tanaman-tanaman jambu madu saya, tabulam pot ya. Saya bisa memanen satu tangkainya ini 6-8 buah 1 kilo guys. Ini berat masing-masing, nanti kita akan ukur berapa sih beratnya, yang 6 ini berapa, yang 8 ini berapa ya. Kemudian ini masih ada satu kantong lagi yang belum saya buka dari kantongnya. Ini ya, ada 3 pengujian saya ini, yang satu tangkainya itu lebih dari 5 pokoknya ya. Ternyata dengan pemupukan yang benar, perawatan yang benar, penyiraman yang benar, ternyata walaupun 6 sampai 8 kita masih bisa melahirkan produksi-produksi yang berkualitas begitu ya guys ya. Nah, jadi bagaimana triknya nanti 2-3-5 rumusnya, dan bagaimana pula nanti triknya kalau kita membuatnya satu tangkai atau sampai 6 sampai 8 butir begini ya guys ya. Oke, mudah-mudahan nanti akan saya bocorin cara dan perawatannya begitu guys ya. Saya membuat 8 butir dalam satu tangkai dan alhamdulillah ini lebih dari 1 kilo guys. Nanti kita coba untuk menimbangnya guys ya. Lebih 1 kilo mudah-mudahan ya. Jadi kalau dengan perawatan yang benar, pemupukan yang benar, walaupun satu tangkai begini kita juga bisa melahirkan yang jumbo-jumbo ya. Memang lebih jumbo-jumbo kalau kita buat 3-3 guys. Oke, nanti kita timbang ya seperti berapakah beratnya yang satu tangkai 8 butir ini. Saya tetap akan melanjutkan guys, karena ini masih banyak ya guys ya yang akan saya panen. Ini sampai ke tanah guys ya, satu dompol, dua dompol di bawah tanah. Kemudian ini guys, yang dompolan yang jumbo lagi guys. Satu dompolnya kita buat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, saya akan petik lagi guys ya, seberapakah ini belum saya buka ya guys ya. Ini satu pohon ya. Nah, ini satu pohon isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga ya guys. Tetapi berapakah beratnya? Sementara ini ada satu dompol lagi ya. Satu dompol besar lagi, ini satu dompol besar lagi. Ya guys ya. Kemudian di seberang di sini masih ada satu dompol besar lagi. Nah, ini guys ya. Kemudian di sini masih ada 3 dompol lagi, satu dahan, 1, 2, 3. Kemudian di sana ada satu lagi. Nah, sementara tanamannya sekarang di atas masih ada satu dompol lagi dan tanaman sudah mulai berbunga kembali, guys. Ya. Oke, guys. Sekarang saya sudah berada di pondok, guys. Sedang menyeleksi jambu, guys, ya. Kemudian saya tadi janji mau menimbang yang satu tangkai 6 dengan yang 8, saya akan buktikan berapa kilo ya. Kebetulan saya punya timbangan yang untuk 2 kilo ya, 2 kilo ini nol, nggak ada apa-apanya. Nah, sekarang saya akan coba ya kepada teman-teman. Ini saya geser dulu biar kelihatan ya. Nah, berapa ini dapatnya nanti ya. Nah, ini saya dapatkan ya. Kemudian ini saya coba dulu yang satu tangkai 8 butir ya. Ini tolong dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau dari kamera mungkin sulit ngitungnya. Kemudian ini akan saya timbang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Berarti dapatnya berapa ini? Saya akan zoom ya. Saya akan zoom, dapatnya 1,28. Artinya 1 kilo 280 gram ya. Itu yang 8 butir. Artinya kalau 1 kilo 28 280 dibagi 8, 1280 ya dibagi 8. Artinya dalam satu butirnya ya, dalam satu butir 160 gram
satu butirnya rata-ratanya ya. Sekarang kita uji cobakan lagi ya, kita uji cobakan lagi yang 6. Ini 6 ya, 6 butir. Berapa beratnya? Ternyata cuman 9 on ya. Cuman 9 on. Nih sorot ya teman-teman ya, 9 on. Enggak nyampe 1 kilo. Nah, jadi kalau seandainya kita kalkulasikan, kita rata-ratakan yang 6 butir ini ya. 6 butir ini enggak sampai 1 kilo. 900 dibagi 6 berarti 150 gram per butir. Nah, malah berat yang ini. Kalau ini rata-ratanya 160 gram. Sementara yang 6 butir satu tangkai beratnya rata-rata 150 gram. Sedangkan yang 8 butir rata-ratanya 160 gram. Oke. Oke, demikian teman-teman, inilah yang dapat saya buktikan kepada teman-teman, produksi-produksi jambu madu yang kita punya. Adalah jambu yang siap untuk diluncurkan pada hari Lebaran Idul Fitri kedua, tanggal 14 Mei 2021.